Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Radbri, tentunya masih di youtube.com. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah printer dari Epson ya teman-teman ya. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke teman-teman, ini dia. Sekarang di depan saya ada sebuah printer Epson L110 ya teman-teman ya. Oke, daripada penasaran langsung saja kita buka teman-teman. Kita review. Kita buka pakai cutter pelan-pelan ya teman-teman. Oke. Kita buka dulu ya. Banyak teman-teman. Ini printer sangat rekomendasi sekali buat kalian yang ingin memulai usaha percetakan ya teman-teman ya. Dengan harga yang terjangkau dan tentunya kualitas printnya pasti nanti akan bagus teman-teman. Ini untuk cetak foto pun bagus, walaupun ini cuma 4 warna tapi hasilnya nanti akan bagus teman-teman. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Oh, ada lemnya ternyata di sini teman-teman. Oke, kita buka bungkusnya pelan-pelan. Oke, ini dia teman-teman bungkusnya. Oke, kita buka dulu. Sisirkan ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini dia printernya teman-teman. Dan printer ini print resolusinya mencapai 5760x1440 dpi teman-teman. Oh, ini sudah cukup lumayan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka teman-teman, tanpa berlama-lama ya teman-teman. Kita buka pelan-pelan. Apa saja yang kita dapatkan dari bungkus printer ini teman-teman? Kita lihat saja bungkusnya. Oke, kita buka. Oke, ini dia teman-teman. Kita buka bungkusnya. Bungkusnya semua. Yang kita dapatkan ada manual bukunya ini teman-teman ya. Nah, ini sudah terlihat. Dan di dalam sini ada apa namanya, ada brosurnya, dan ini dia kartu garansinya 2 tahun ya teman-teman ya. Dan ini dia CD drivernya teman-teman. Oke, kita dapat ini apa namanya, kabel power teman-teman. Ini dia kabel powernya seperti ini teman-teman, biasa saja colokannya enggak ini ya teman-teman, standar. Dan kita mendapatkan 4 unit pinsa teman-teman, kita dapat unit pinsa juga teman-teman. Lihat pintanya. Oke, nah ini dia pintanya teman-teman ya. Nah, ini tintanya sangat sangat rekomendasi sekali teman-teman, karena ini nggak akan ketuker teman-teman. Ini kalau yang hitam kita pasti bisa cuman masukkan ke lubang yang hitam teman-teman, nggak akan bisa dimasukkan ke lubang yang kuning atau yang apa, dia akan masuk. Nah, ini dia teman-teman yang kita dapatkan, tinta apa tadi, kabel power ya teman-teman ya. Dan tentunya satu unit printernya ini dia teman-teman. Oke, kita keluarkan dulu pelan-pelan. Nah, ini dia printernya teman-teman. Oh, satu lagi teman-teman, ada kabel USB nya teman-teman. Oke, ini dia printernya teman-teman. Nah, seperti ini dia printernya teman-teman. Oke.
Ini dia spesifikasinya teman-teman, printernya teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Oke. Printer ini hampir mirip dengan L3110 teman-teman, cuman bedanya printer ini nggak ada scannernya teman-teman. Ini cuman khusus print aja, nggak bisa scan atau fotokopi ya teman-teman. Kita buka dulu solasi-solasinya ini teman-teman, lakban-lakbannya ini. Oke. Jadi ini dia printernya teman-teman ya, bisa dilihat. Oke, ini dari sini teman-teman kelihatan ya teman-teman ya. Ini dia. Dan colokan kabel powernya di sini teman-teman. Dan ini kabel USB-nya di sini teman-teman. Kabel penghubungnya ada komputer. Oke. Ini sangat cocok sekali buat kalian yang mau usaha cetak foto ataupun cetak ID card. Nah, ini bisa digunakan teman-teman printer ini. Ini sangat cocok sekali. Dan ini dia pengisian tintanya teman-teman ya. Oke. Ini dia. Sorry teman-teman, nggak saya videokan tadi dari awal. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini sepertinya sudah selesai pengisian tintanya. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Ini dia lubang tintanya teman-teman. Nah, jadi dia ada kodenya sendiri-sendiri teman-teman. Nah, ini cuman bisa masuk di lubang yang kuning teman-teman. Tinta kuning botolnya cuman bisa masuk ke yang kuning teman-teman. Nah, ini dia bisanya masuk di sini. Nah, itu dia. Dan nggak goyang-goyang dia teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan dia tidak akan tumpah-tumpah teman-teman. Oke, kita buka semuanya. Dan ini dia yang kita dapatkan teman-teman ya. Kabel, tinta, kemudian CD driver dan buku manual serta buku garansinya teman-teman. Oke. Mungkin kita akan lanjut proses penginstalannya di penginstalan drivernya di video saya yang selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian review kali ini dan spesifikasi yang mungkin teman-teman sudah tahu semuanya, atau yang bagi kalian yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar apa rekomendasi printer-printer yang seperti apa ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tanya di kolom komentar, atau teman-teman punya pendapat lain tentang ini silakan juga tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman semua. Selamat sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.